Kalau mulut nggak sesuai sama nyali, nggak usah bacot. Nanti kalau lu salah sasaran, bingung minta tolong siapa. Barbar boleh, kalau nggak jago jangan barbar. Halo Sobat Fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Kali ini pada ngumpul-ngumpul guys, Tasya Revina yang kemarin meng-speak up si Chika dan akhirnya kasusnya menjadi luar biasa saat ini karena Chika di situ keciduk, akhirnya dia yang menyebabkan pertengkaran antara Muhammad Nur Alamsah dengan Rico Valentino serta melibatkan Putra Siregar, sampai akhirnya Putra Siregar pun dan Rico Valentino dipenjara. Dan kini Tasya Revina ngumpul bareng Fuji, Torik dan beberapa artis ternama tanah air seperti Rebecca Klopper, ada juga Marisa Icha, dan di situ ada Paula Verhoeven, ada Batara, ada Torik, ada Fadli. Nampaknya ini sedang ada acara buka bersama guys, dan mereka pun bergembira, berbahagia main TikTok bareng, di-upload di TikTok masing-masing. Ada Fuji dan ada Fadli, dan nampak mereka sangat gembira dan bahagia. Kasihan banget ya si Chika. Kalau mulut nggak sesuai sama nyali, nggak usah bacot. Nanti kalau lu salah sasaran, bingung minta tolong siapa. Barbar boleh, kalau nggak jago jangan barbar. Yang cumi juga, ini aku makan yang cakalang. Terus, yang spesial dari nasi ini, lo punya duit belum tentu lo bisa beli, karena ini tuh belinya rebutan banget. Jadi ya, lo coba aja gitu kan. Ini beli nasi udah kayak beli Hermes soalnya. Mesti by order kalau misalkan orang-orang terpilih yang bisa mendapatkan nasi ini. Appointment ya. Tapi aku suka banget, kayak dia pinter banget ya. Ini yang punya siapa sih? Ini yang punya pinter banget nih bikin pakai nasi shirataki. Oh. Banyak banget. Dari 100. Dan inilah momen keakraban mereka bertiga pakai hijab guys. Si Marisa Icha yang memang sudah pakai hijab dan dikenal dengan Ukti. Yang baru pakai hijab di sini adalah Violence yang dikenal sebagai Mama Tofu, dan Tasya Revina nampak cantik-cantik memamerkan hijabnya. Nampaknya ini acara buka bersama sambil mendatangkan Ustadz di tempatnya Kak Vio. Mau ini? Asik. Nggak suka ini? Nggak suka ini? Bilang makasih dulu. Makasih. Oh, suka. Makasihnya gimana, Sen? Kakak. Es krim. Es krim. Mau pegang sendiri, oke. Okay. Yeay! Yeay! Bete ya? Saya baru bangun ya. Apa? Apa? Baru bangun? Ya. Masih bete ya? Baru bangun. Ini lagi. Udah kakak. Tuh anak cantik ya. Tapi dia nggak pede banget. Iya. Oke, ini juga, ini si ganteng ini. Mau ke mana kakak? Kakak udah. Yang aku mengerti tentang Islam. Sudah membanggakan. Jadi kalau dulu, aku kan dulu kan benar-benar lihat yang liberal ya. Terus kayak gitu, jadi. Assalamualaikum, Ukti. Assalamualaikum. Lagi pas aja di Marisa Icha. Iya, ingat saya. Oh, insyaallah. Iya, nanti deh kenalannya ya di sini. Kalau itu saya juga pengen kenal satu-satu, termasuk Mas Vio. Ini dessert kesukaan aku banget, cuman mau makan cake dari Nuria's Kitchen. Akhirnya datang juga. Mie ayam dicampur bakso. Jadi tidak bisa memilih salah satu.
Assalamualaikum Mukti. Wih, Kak Vio cantik banget sih pakai ini. Ya Allah, makasih ya dari undang ya. Ini ada sup boba, ada kopi lain hati bisa ya. Bisa aja datangnya. Yeah. Udah selesai kajian loh. Iya. Balsam kamu. Enak banget. Lotus ini yang rasa lotus. Oh, lu dewa aja. Parah. Bahwa akulah yang mentakdirkan segala sesuatu. Artinya, memang sih Allah bikin hidup ini gak mungkin flat, selalu ada masalah. Tapi tidakkah kita ingin bergantung kepada Allah yang menciptakan kehidupan? Bukan kepada diri kita yang kemudian merasa mampu. Biar kayak Marisa Isa. Ah, cakep banget, ya ampun. Ada Upi. Cakep banget, ya ampun. Ini seterusnya gak? Cakep banget. Marlin. Thank you for coming. Sarang yo. Ini collaboration antara ini lagi. Udah kakak. Tuh, anak cantik ya. Cantik dia gak pede banget. Iya. Oke, ini juga. Ini si ganteng ini. Mau ke mana kakak? Kakak udah bilang. Udah. Masya Allah, Bari loh. Antara itu atau pasrah sih, saya gak tahu. Dia beneran-beneran bisa 2 minggu itu setiap hari sate Padang. Saya pernah makan Proma itu sama roti itu sebulan makan itu terus karena nggak punya apa-apa. Iya, karena nggak punya apa-apa jadi dinikmati. Oke, okay, nice. Oke, okay, tapi kalau teorinya orang normal, ketika makan sesuatu yang sama, besoknya itu lagi, maka kenikmatan bakwanya berkurang. Iya, benar. Terus kemudian dia bilang, I just wanna be happy. Aku tuh cuma pengen happy, atau katakanlah bahagia. Tapi, dunia ini mengajarkan sesuatu yang salah. Karena dunia ini mengajarkan betapa bahagia. Makasihnya gimana, sayang? Kakak. Es krim. Mau pegang sendiri, oke. Mau ini? Asik. Gak suka ini. Yeay! Kalau mulut nggak sesuai sama nyali, nggak usah bacot. Nanti kalau lu salah sasaran, bingung minta tolong siapa. Barbar boleh, kalau nggak jago jangan barbar.